Oke, boleh mula. Mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Pekan Kuala membeli bingka burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula. Tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua. Okey, yang bersama dengan cikgu malam ni secara live. Cikgu harap semua sihat. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag PPD Melaka Tengah Jenama Kerajaan Nombor 1. Okay, yang berusaha Cikgu Muhammad Zahari bin Arifin dari SMK Teluk Emas Melaka selaku penceramah kita pada malam ini. Okay, saya kenalkan juga diri saya, okay, Cikgu Sakinah binti Abdul Karim ataupun lebih mesra dengan panggilan Cikgu Kina. Okay, saya dari SMK Bukit Baru. Okay, saya adalah sebagai moderator pada siri kita malam ni. Okay, okay, kalau ada di antara murid di luar sana yang biasa tengok video cikgu, cikgu pun rajin upload video di channel AS6 channel. Okay, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So awak akan nampaklah depan pada video tu ada tulis kelas matematik Cikgu Kina. Okay, okay, cikgu letak muka sikit je, okay, kat situ. So hari ni kita berdepan secara live, okay, kenallah Cikgu Kina ni kan. Okay, tapi malam ni kita bersiaran secara live dari YouTube Cikgu Zahari, eh. Okay, jadi cikgu nak kenalkan juga bersama kita malam ni ada beberapa orang murid, okay, daripada SMK Teluk Emas. Okay, yang pertama, adik Nur Dalila Izzati binti Azri. Lambai sikit. Nur Dalila, okay. Yang kedua, adik Izzah Syariana binti Osnain. Izzah Syariana, okay, itu dia. Okay, yang ketiga, adik Umi Haniliana binti Arifin. Okay, Haniliana, okay. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang tiga orang ya sudi bersama kita pada malam ni. Okey, kita sememangnya merasa sangat bersyukur kepada Allah, okey, di kesempatan ini kita berpeluang berkumpul bersama-sama walaupun secara maya, okey, secara dalam keadaan macam ni. Okey, di program Kasih Gegau Matematik SPM 2021. Okay. Okay, alhamdulillah kita berjaya. Kita berjaya mula siri yang pertama pada malam ni. Okay. So, sesi perkongsian kita tajuk siri satu ni ialah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay. Jadi ini ialah tajuk tingkatan 4 KSSM. Jadi cikgu percaya yang tingkatan 4 pun dah belajar tajuk ni dan tingkatan 5 pun awak dah belajar, okey. Jadi sebagai ulang kajilah, okey. Tapi kita lebih kepada teknik dan cara menjawab kertas SPM, okey. Okey, jadi sepanjang program ni berlangsung nanti ada beberapa siri yang berikutnya. Okey, kita akan selang-selilah. Okay, macam tajuk tingkatan 4 dengan tajuk tingkatan 5, eh. Jadi akan memberi pendedahan secara keseluruhan lah pada awak, eh. Okay, jadi saya nak intro sikit lah tujuan program ni memandangkan ini kali pertama untuk tahun ni. Okay, secara ringkasnya program ini dianjurkan oleh Sektor Pembelajaran Unit SISC Plus PPD Melaka Tengah. Okay, khasnya untuk membantu anak-anak murid di luar sana, okay, supaya dapat menguasai cara-cara menjawab kertas matematik, okay, dengan lebih tepat, memenuhi kehendak soalan, okay. Okay, jadi anak-anak kat sini kan yang bakal berhadapan dengan SPM pada tahun depan, 2022 bulan Mac, eh. Okey, jadi hari ni kita bertuah kerana pada malam ni kita bersama-sama dengan seorang penceramah yang sangat berpengalaman dan biasa dengan format-format kertas SPM ni, okey. Okey, jadi semogalah perkongsian beliau ni nanti dapat membantu anak-anak menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin, okey, cemerlang insya-Allah, eh. Cikgu sentiasa doakan. Okey, sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, ilmu kita pada malam ni, marilah kita bersama-sama
Mulakan bacaan dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, semoga berkatlah apa ilmu yang dapat malam ni ya, daripada disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama mendengar tips-tips yang penting serta teknik menjawab kertas SPM yang disampaikan oleh Cikgu Zahari. Silakan Cikgu Zahari. Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada Cikgu Kina. Okey. So saya harap para pelajar di sini semua pelajar yang bersemangat lah, pelajar yang bersemangat dan saya harap para pelajar dapat ikutlah kelas kita, bukan kelas, lebih kepada pencerahan tentang kita punya tajuk matematik pada hari ini. Okey, sebelum tu saya kalau pelajar pada paparan yang ada dekat depan sini, so paparan ini ada berkenaan dengan bot Telegram lah, bot Telegram. So pada pelajar yang ada sekarang ni, siapa yang ada Telegram, apps Telegram, boleh search pada pada Telegram tu, type Gegau SPM lah, dalam bentuk bot Telegram, yang mana dia punya ikonnya adalah seperti inilah, dia punya profile picture. Profile picture dia warna biru ni. Jom Gegau SPM Matematik, anjuran PPD Melaka Tengah. So lepas ni kalau ada soalan, okey, pada pelajar boleh ambil jalan kerja pelajar, upload pada ruangan upload jawapan dan saya akan bawa lah jawapan pelajar ni untuk dibincangkan di sini lah. Dan pemarkahan tu kita akan semak cara pemarkahan, macam mana markah yang pelajar dapat lah berdasarkan pada jawapan pelajar. Okey, so langkah pertama sebelum kita mulakan kita punya kelas ni adalah cari dulu bot Telegram Gegau SPM. Okey, saya harap yang ini para pelajar boleh ikut. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Ini adalah bahagian yang kedua. So ini adalah bab 1 tingkatan 4. Bab 1 tingkatan 4. Dalam bab 1 tingkatan 4 ni kita belajar tentang tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. So kalau kamu nampak, ini paparan yang biasa kamu nampak lah biasanya kan. Kamu nampak pada buku teks. Buku teks. Okey, so ini adalah definisi apa yang perlu kamu kuasai dalam bab ini. Okey, maksud ungkapan kuadratik. Satu lagi fungsi kuadratik. Ini adalah fungsi kuadratik. Para pelajar nampak. Itu bentuk graf. Bentuk graf kalau positif senyum. Kalau negatif masam. Dan juga kamu juga akan di dah belajar macam mana nak seterusnya nak melakar lah, melakar graf kuadratik. So dekat sini ada diterangkan tentang paksi simetri. Formula paksi simetri saya harap kamu tahulah. Kejap lagi kita bincang dan seterusnya terus pergi kepada persamaan kuadratik. Macam mana kita nak memfaktorkan, kita menyelesaikan persamaan kuadratik itu menggunakan kaedah graf. So yang ini saya bincang secara umum sajalah, sebab ada banyak bahagian dalam ni. Cuma yang kita dapat hari ni, kita nak overall tahu tentang tajuk ni, tentang tajuk bab 1 persamaan ungkapan dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita pergi kepada beberapa contoh latihan dalam buku teks. Okey, sebenarnya kamu merupakan batch pertama lah, batch pertama SPM, format baru KSSM. So sebenarnya saya hanya dapat menerangkan konsep pemakaian SPM version yang lama lah. Cuma version yang baru ni kita pun tak tahu soalan. Tapi walau macam mana pun, berdasarkan pada soalan-soalan dalam buku teks, kita nampak banyak soalan-soalannya agak kebat lah. Banyak soalan kebat. Okey, baik pelajar. Okey, kalau kita pergi kepada ini adalah definisi ungkapan kuadratik. Saya rasa saya tak perlu detail dekat sini. Kita terus kepada contoh yang pertama. Okey, so contoh yang pertama dekat sini, kita dikehendaki untuk menentukan ungkapan kuadratik berikut.
satu pemboleh ubah ataupun bukan. So kalau kita tengok dekat sini, okey, soalan A ni, ini adalah satu ungkapan kuadratik lah. So ini ya. Sebab kuasa tertinggi kuadratiknya ada dua dan ada satu non sahaja. Okey. Kalau kita pergi yang kedua, ini kerana kuadratiknya kuasa tertinggi adalah kuasa 3. Okey, yang C ni pula, okey, walaupun kuasa tertinggi, so ini adalah ringkasan sajalah, tak perlu saya pergi kepada yang detail. Okey, kita pergi pula kepada yang kedua. So ini menentukan ni senang saja. Okey, kita nak terus kepada bahagian yang kedua, kita nak menentukan nilai A, B dan C bagi ungkapan. Okey, so kita tahu kalau bentuk ungkapan kuadratik bentuk am adalah AX tambah BX tambah C lah. Ini ungkapan. Ungkapan tak ada sama dengan. So bila kita nak dapatkan nilai kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan. So kita tahu berapa jawapannya. A kat sini A adalah 2. Dengan kaedah perbandingan B sama dengan negatif 5. Dan C adalah sama dengan 1. Okey, siapa yang ambil mat dengan admat, memang kita tahulah mat dan admat nak dapatkan jawapan kadang-kadang kita menggunakan konsep perbandingan. So yang ini pun saya rasa saya tak perlu pergi kepada detail. Saya nak terus kepada perkaitan yang membezakan di antara apakah beza di antara ungkapan kuadratik dan juga fungsi kuadratik. Okey. Seterusnya dalam tajuk ni kita juga akan melakar graf kuadratik. Okey, kalau graf kuadratik dekat sini y sama dengan ax kuasa 2 tambah b. Ini yang baik kan? Yang baik ini dia senyum. So bila senyum, dia ada titik minimum. Okey. Kalau a nya adalah titik, so itu perbuatan yang tak bagus kan. So negatif masa. So ini adalah titik maksimum. Ini penerangan sajalah. Kita nak dikehendaki melakar dan seterusnya menentukan paksi simetri. Kat sini ada satu fungsi atau satu filler, macam mana nak dapatkan paksi simetri. Kita terus. Kita terus kepada soalan yang pertama ni. Kalau kita tanya kepada anak murid saya yang ada kat sini kan. Kita tengok. Dalila. Soalan yang pertama, 1A ni. Tentukan bentuk graf yang berikut. Sama ada senyum ataupun masam. So, Dalila, apa jawapan ni, Dalila? Kita tengok A dia. A dia apa, Dalila, kat sini? Positif. Kalau positif, graf dia senyum ke masam? Masam. Positif, senyum. Tengok dekat A kat sini lah. A dia satu, satu positif. Macam mana dengan Umi Haniliani? Umi Hanilana, sorry. Dekat sini graf yang kedua ni. Bentuk graf dia apa? Senyum ke masam? Masam. Ada sebabkan A nya negatif. So bentuk graf adalah masam. So itu yang pertama. Yang kedua, diminta kita untuk menyatakan julat. Julat, bila julat dalam matematik kita tahu julat merujuk kepada simbol ketaksamaan. Kalau graf senyum, senyum positif, so positif A lebih besar. Manakala kalau graf ni masam, negatif A kurang daripada kosong. So ini maksud julat. Kalau soal julat, kena bagi dalam bentuk julat. So kalau daripada graf ni kita tahu graf ini mempunyai titik minimum. Titik maksimum. Boleh?
So saya harap ni yang simple lah, kita pergi yang senang dulu eh. Tentu maksimum ni kita buat secara graf. Saya rasa saya perlu skip sahaja eh. Okey. Dan kita terus kepada latihan lah eh. Okey, saya pergi kepada melukis eh, menentukan nilai C. Okey, yang ini. Saya nak pergi kepada yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, penyelesaian masalah tentang graf eh. Okey. Sekejap, saya set up sekejap eh. Saya nak bagi pelajar saya nampak eh. Sekejap. Okey. Kita tengok kepada contoh yang pertama ni eh. Okey. Soalan berikut adalah dinyatakan tentang rajah yang menunjukkan graf fungsi kuadratik eh. So ini adalah graf fungsi kuadratik yang saya highlightkan. Okey. Diberi titik A adalah merupakan titik maksimum. Okey. So soalan ni, diberi K ialah integer dengan keadaan K di antara negatif 2 dan 2. Nyatakan nilai K. Okey. So soalan boleh dapatkan nilai K. Okey, sekarang saya nak tanya. Okey, saya guide kamu macam mana nak dapatkan K. Okey, kalau kita tengok kepada soalan ni, eh, kita boleh dapat paksimetri. Ini adalah paksimetri. Okey, saya nak tanya Iza, apakah formula paksisimetri? X sama dengan apa? Negatif B per 2A. B per 2. Okey. Pelajar saya yang ada kat sini. Okey, dengan yang ada yang dekat live tu juga kan. Okey, cuba kamu dapatkan apakah nilai K. Ha. So kita tahu dekat sini nilai B daripada persamaan kita tahu. Okey, saya bagi hint sikit. A-nya adalah K. B-nya berapa? B ada dan C. Eh? Okey, saya bagi sedikit idea pada kamu. Eh? Macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kita gantikan semua maklumat ini ke dalam formula ini lah. Cuba buat. Okey, mana-mana pelajar yang dapat tu boleh bagi jawapan dekat bot Telegram. Saya ada dekat bot Telegram. Kalau dapat, boleh uploadkan jawapan di situ. Dan kita bincangkan jawapanlah kalau ada. Okey. Dekat sini, nilai paksi simetri berapa ni? Yang warna hijau ni, Umi, berapa? X sama dengan berapa ni? Iza? Kalau Iza boleh bantu? Macam mana nak tentukan nilai X ni? Ke koordinat? Koordinat X ke? Koordinat? Koordinat X. Eh? So, berapa nilai X dia dekat situ belajar? 3. 3. So, ini adalah 3. Okay? Okay, berapa B, berapa A? So, B-nya berapa dekat sini? So, ini 6. So, gantikan 6. Ke 2K. Ganti K kan. So negatif 6 bahagi 2 kita dapat negatif 3 per K. Okay, sama dengan. So bila kita digaki untuk dapatkan K ni sebagai perkara rumus. So berapa nilai K? Okey, K bawah negatif 3 per 3. So, berapa K dekat situ?
kita dapat K sama dengan negatif 1. Yes. So, ini adalah bentuk penyelesaian soalan yang format SPM lah. So, bila kita dapat K, kita dikehendaki pula untuk dapatkan nilai H. Saya tahu saya buat di bawah sini. Saya bawa di bawah sini. So, kita tahu tadi F, X, negatif 1 ataupun negatif lah. X tambah H. So, koordinat 3, 4. Nak dapatkan H. Okay, F ni saya ganti Y lah. Okay, apa langkah seterusnya kita nak buat? Isa boleh bagi idea apa langkah seterusnya? Masukkan nilai. Nilai apa? Nilai X dan Y. X dan Y. Kemudian kita dapat sebagai perkara rumus. Yes lah, idea tu kena nampak. So, Y ni ganti dengan 14. So, ini negatif. 3 adalah kuasa 2. 6 ganti dengan 3. Dan H dekat sini. Jadi, rumus. So, kita dapat berapa ni? 14 tambah H. So, negatif 9 tambah 18 kita dapat 9. Tambah H. So, ini 14. So, bila kita jadikan H sebagai perkara rumus. So, kita dapat jawapan lah dekat situ. So, H sama dengan berapa tu? H dapat 6. Boleh dapat soalan B. Macam ni lah bentuk format soalan SPM lah. Saya bukanlah pembuat kertas soalan kan. Tapi bila kita ditengok pattern soalan dalam buku teks begini dan kita menjangkakan lah soalan SPM adalah seperti inilah. Okay. So bila kita dah dapat jawapan, kita dikehendaki si untuk soalan kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Apa maksud graf dipantulkan pada paksi X? Maksudnya ada satu graf. Kalau saya lukis dekat sini, pantul lah. So, dia akan, dia akan, mana saya punya ni? Okey. Dia pantul beginilah. Yang warna merah itu adalah graf yang dipantulkan. So kita dapat dia punya paksi simetri yang sama. So ini adalah graf yang dipantulkan. So begitu format soalan SPM. Okey. Saya teruskan saya teruskan dengan contoh yang seterusnya. Sebenarnya saya nak pergi kepada bentuk penyelesaian masalah. Kalau saya kecilkan view ni, bentuk penyelesaian masalah ni yang pertama, kamu dikehendaki untuk membentuk satu persamaan ataupun ungkapan kuadratik. So, bila kita nak membentuk persamaan kuadratik, langkah pertama, kita kena bentuk persamaan am ataupun bentuk ungkapan am. Okey, kalau bentuk am kita tahu. Apa bentuk am dia? Apa bentuk am ungkapan ataupun persamaan kuadratik? Okey, ada yang boleh jawab Iza ataupun Umi ataupun Dalila? A, bentuk am dia apa? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so itu ungkapan dan kalau persamaan basi sama dengan kosong. Kita dah dapat bentuk kuadratik bentuk am, baru kita boleh selesaikan dalam bentuk pemfakturan lah. Yang tu kejap lagi. Okey, kita pergi kepada contoh soalan A kat sini. Soalan A,
kita dikehendaki untuk mengungkapkan ungkapan kuadratik bagilah luas kedua-dua kad ini. So luas A adalah B pula adalah segi empat tepat. Okey. So saya nak tanya kamu tak dapat luas, apa formula luas? Luas A ni. Panjang darab lebar. So kalau dalam sebutan X, apa luas dia? X kuasa 2. X kuasa kita dapat daripada X darab X. So ini adalah kuasa 2. Darab dia. Okey, apa luas dia kelas? Panjang darab lebar. So panjangnya berapa? Dua x tambah satu. Banyak pelajar siap, pelajar silap. Bila dua x tambah satu tidak dibuat kurungan. Bila ungkapan kita buat kurungan, serap dengan x. So bila kita kembang 2x kuasa 2x. So kita dapat A dan juga luas B. Ini adalah bila kita nak jumlah luas. So jumlah luas adalah luas A tambah dengan luas B tambah X. So kita dapat berapa ni? Kita X. Ini adalah jumlah luas A juga B. Okey, boleh ni? Oh, tak apa sikit. Okey. Boleh. Okey. So, bila kita nak dikehendaki untuk dapatkan jumlah luas, so jumlah luasnya adalah 114. So, bila kita ni gantikan luas, kita dapat 114 3x kuasa 2x. Okey, yang view ni saya besarkan. Okey. So bila kita nak selesaikan kuadratik, mesti dibuat dalam. Okey. Bila nak kita dari tuam, kita dapat 3x kuasa 2 tambah x. So tol 1, 1, 4 sama dengan kita lah jawab soalan B. So saya harap untuk membentuk persamaan kuadratik bentuk am ni tak ada masalah untuk kamu selesaikan. Okey. Ini adalah soalan soalan yang diberikanlah. Pattern sama, saya rasa saya tak perlu bincang. Yang saya nak teruskan adalah kita nak menyelesaikan menyelesaikan persamaan kuadratik. So ini menyelesaikan persamaan kuadratik. Saya pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey. Punca, menentukan punca bagi persamaan kuadratik untuk soalan A. Okey. Sebenarnya bila kita nak menyelesaikan punca persamaan kuadratik, langkah pertama, kita kena pastikan kuadratik ni mesti bentuk am. So, x tambah c sama dengan kosong. Okey. Dan yang kedua kita selesaikanlah. Kita selesaikan sama ada guna kaedah darab silang ataupun kamu boleh guna kaedah kalkulator. Biasa pelajar sekarang guna kaedah kalkulator nak cepat Okey. Tapi walau macam mana pun nak guna kaedah kalkulator, cara menulis jawapan tu mesti lengkap dan sempurnalah. Sama seperti dalam skema dia ada cara pemakahan dia lah. Cara penulisan tu mesti dibuat dengan cara yang betul. Okey. Kita tengok soalan di sini So saya tengok x tolak 5x tambah 6.
So kalau saya nak guna keadaan yang betul, apa saya buat? Okey, saya tu jadual begini. So ini x kuasa 2, x darab x lah. Kita dapat kuasa 2. Okey. So untuk faktor 6, so kita dapatkan faktor bagi 6, 1 darab 6 dengan 2. So bila 6 positif sama ada 2-2 positif ataupun 2-2 negatif. So 6 tambah 1, 7. 2 tambah 3, 5. Tolak 1, tolak 6, tolak 7. Tolak 2, tolak 3. Kenapa tolak 5? Kenapa tolak 5? So jawapan yang saya pilih adalah negatif 2 dan juga negatif 3. Okey. So kalau saya besarkan lagi ni. Okey. So cara menulis ni saya harap kamu tahulah. 6 ini negatif 3 negatif 2x negatif 2 tolak 3 kita dapat negatif 5x. So jawapan x tolak 2 ini adalah x tolak 2. Kurungan pertama. Kosong. So bila dalam okay, saya tunjukkan macam mana cara pemakahan dia. So x tolak 2 ni kita buat satu persamaan. Jadikan x sebagai rumus, ini dapat 2 satu persamaan. So jadi perkara rumuslah. Okey. So cara jawab yang okay, cara ini lah cara yang so dalam markah SPM kamu akan dapat markah lah. Okey, pasti kita semak di sini. Okey. Kalau tengok di sini kita kembang semak kuasa 2. Yang ini pula kita kembang negatif 2 dan negatif 3 positif. So bila kita 2 ni so maknanya sempurna lah. Saya rasa pengguna kalkulator kamu tahu kan? Tahu guna kalkulator. Saya rasa kalau tahu tak perlu saya tunjuklah. Kalau tak tahu saya boleh tunjukkan Okey. So cara penulisan jawapan ni mesti lengkap, mesti sempurna lah, mesti teli. Baru memungkinkan kamu dapat markah penuh. Kalau tak sempurna, kamu tak akan dapat jawapan penuh lah. Okey. So saya rasa itu saja penerangan saya sebelum kita pergi kepada latihan. Okey, ini latihan yang saya ambil daripada. Okey, kita tengok soalan dalam bentuk yang ada ni. Okey, ini soalan lah. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Okey, saya besarkan lagi. Mungkin ada yang tak nampak. Okey. So saya bagi masa para pelajar buat. Okey. Selesaikan soalan yang pertama. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okey. So saya bagi hint sikit. Pastikan persamaan kuadratik ini ditulis dalam bentuk am. Ini adalah bentuk am. Okey. Dan siapa yang dah siap tadi? Okey, boleh pergi pada bot Telegram tadi. Boleh ambil gambar. Jawapan pada saya akan snap picture dan kita tengok jawapan dekat OneNote ni lah. Okey, saya bagi masa untuk buat. Okey, murid yang sedang bersama kita secara langsung hari ini. Live, awak boleh snap bila dah cuba tu, snap jawapan kemudian hantar dekat bot tadi Elias Gegau SPM. Okey, type dekat Telegram, awak search kat Telegram Elias Gegau SPM. Okey, dan awak snap hantar jawapan di situ Jadi cikgu boleh semak jawapan awak nanti.
Okey, saya tengah tengok jawapan ni. Ada yang bagilah. Tunggu sekejap. Okey. Kalau ada masuk ni, masuk notification lah. Okey, ada yang dapat ni, ada yang hantar sekejap. Okey, saya dapat jawapan pelajar ni daripada Charles Go. Charles Go ni daripada, tak pasti tak dinyatakan. Okey, tak apa, saya ambil sekejap eh. Okey, so saya dapat ya. Okey. So ini jawapan daripada Charles Gu. Okey, double marker lah kot eh. Okey, saya ambil mana yang datang dululah eh. Okey. So kalau kita tengok jawapan pelajar ni eh. Okey. So langkah pertama apa yang Charles buat? Charles darab silang lah ni. Dah tentulah Charles ni darab silang eh. So 1 darab 4x tambah 3 dapat 4x tambah 3. Okey. Dan yang kedua ni tengok Charles dia buat kurungan. Eh? Memang kalau ungkapan memang kurunganlah. So apa yang Charles buat untuk langkah kedua ni betul, eh? So langkah seterusnya apa Charles buat? Charles dan seterusnya darab negatif 2 dapat negatif 10x. Okey. Dan 2 sebelah kanan bila pindah nampak tanya berubah. Okey. Yang saya suka dengan jawapan Charles ni, dijadikan A ni sebagai positif. A memang saya pun kalau buat cenderung bagi jawapan dalam A adalah positif lah. Positif, 5X kuasa 2 tolak 4X tolak 3. Yes, ini adalah bentuk am. Bentuk am yang betul. Eh, okay. So, apa yang Charles buat? Ada tentu Charles ni, saya tak pasti sama ada dia guna calculator ke. Tak ada masalah. Eh, tapi Charles dapat 2 jawapan. Okay. Sebelum saya nak semak jawapan, saya kena tengok ni. Tally ke tak tally? Yang ini. Tally ke tak tally? Kalau tally, baru dapat markah penuh 4. Eh? Kalau misalnya kata kita kembang ni tak tally, so tak samalah. Okey, apa saya buat? Saya semak lah. X darab 5X. Kita dapat 5X kuasa 2. Okey? So, memadai saya semak yang hujung je. Negatif 3 dengan 1. Memang tally bagus. Eh? So, jawapan total markah yang Charles dapat adalah 4. Eh? So, beginilah cara nak jawab soalan. Soalan SPM lah. Eh? Bentuk soalan SPM adalah seperti ini. Eh? Okey. Kalau misal kata persamaan salah. Jawapan betul. Okey. Dalam kes itu, markah tidak dikira. Eh? Sebab pada saya, konsep matematik ni, jalan kerja lebih penting daripada jawapan. Lah. Itu lebih prinsip yang saya pegang eh untuk buat soalan matematik jalan kerja lebih penting. So pastikan jalan kerja kamu tunjuk dengan sempurna eh. Okey. Boleh eh?
Okey, saya nanti minta cikgu apa Sakina tolong tengok dekat YouTube tu lah cikgu Sakina eh. Sebab saya tak boleh nak okey. Sebab Kak Pah dia tak dapat. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, ini soalan yang kedua dari SPM juga saya ambil eh. Okey. So soalan yang kedua saya kamu nampak eh? Saya bawakan sikit. Okey. Dia tak nampak ni. Okey, kat sini saya bacakan sikitlah. So raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Yang tertinggal tu adalah perkataan bersegitiga bersudut tegak. So diberi panjang dan ukuran seperti yang tertera. Cari nilai x. So saya bagi clue kat sini lah. Saya bagi clue teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So pada pelajar dengan teorem Pythagoras, saya rasa dia boleh dapatkan apakah nilai x. Okey, boleh teruskan? Okey. Saya tengah tunggu ya jawapan daripada bot Telegram. Nah, dekat situ tulislah nama kamu sekali kan? Daripada mana? Siti Aisyah. Daripada SMK Bukit Baru contoh. Buat upload jawapan. Kan? Baru orang kenal. Okey? Boleh teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, anak-anak cuba jawab ya. Cuba jawab soalan yang nombor dua ni. Okay, yang bot Telegram tu Elias Gegau SPM. Awak suka cakap Telegram. Dan boleh upload jawapan lah. Ambil gambar, upload jawapan. Upload jawapan. Awal, yeah. Screenshot, lepas tu hantar di situ. Elias Gegau SPM. Suka cakap Telegram. Okay, Cikgu Hazri ada dah tulis tu dekat bagian mesej eh. Elias Gegau SPM. Okay. Ada cikgu Fazli tolong tuliskan. Okey, saya dah dapat daripada siapa ni? Okey, kejap. Okey, dia bagi sengit pula eh. Okey, tak apa, saya cuba. Ini Aini dari SMK AK Aikro. Okey, saya ambil jawapan tu sekejap eh. Aini eh. Okey, ni Aini. Okey, save image. Okey, terima kasih Aini eh. Alamak, dia dah hitam pula. Sorry eh. Sekejap saya ambil jawapan pelajar. Okey, ini jawapan ini saya kena rotatekan sekejap eh sebab ini bagi sengit. Okey, kejap eh. Okey. Okey dah. Okey, saya ambil jawapan ini eh. Ini jawapan yang kedua. Okey, Aini bagi sengit. Saya tak dapat nak bacakan eh. Mungkin boleh Aini bagi jawapan yang betul. Saya tak dah terbalikkan pun tak dapat juga. Okey, tapi okey, kejap saya ambil jawapan yang lain kejap. Okey. So jawapan daripada siapa tak dinyatakanlah Azran. Okey. Okey, Aini sorry Aini eh. Okey, saya ambil jawapan daripada Azran. Okey, saya ambil sekejap.
Okey, daripada Azran lah. Okey, so online saya insert, kita pergi kepada Azran. Okey. Ini jawapan daripada Azra. Okey, daripada katakan daripada mana pula eh? Okey, so saya okey. So ini adalah jawapan daripada Azran. Okey, kalau tengok Azran bagi ni, okey, maksudnya Azran faham tentang konsep trigonometri lah. Okey. Sebab apa saya kata Azran faham? Dan ini nilai hipotenus. Okey. So memang Azran faham, dan kalau kita tengok jawapan Azran ni, solat 7 ni dibuat dalam bentuk ungkapan. Tak ramai pelajar yang faham konsep buat dalam bentuk kuasa 2 lah. Okey. So bila dia kembangkan ini kuasa 2 betul, ini x kuasa betul juga, x tolak 7 dapat. Okey, x tolak 7 kuasa bermaksud ramai pelajar silap. Kadang-kadang dia buat x tolak 7 ni kuasa 2, terus dia kata x kuasa 2 dengan 49 lah ni. So kena kembangkan dengan cara yang betul. So x darab x, x kuasa 2 tolak 7 dapat ni x kuasa 2 saya tolak 7x. Okey, ini tolak 7x. 7 tolak 7 dapat tambah 49. Tolak 7x, yes. Tolak 14x dan 40 daripada Azran ni. Okey. So ini x kuasa 2 dan x kuasa 2. Yes, 2x kuasa 2. Tolak 14x tambah 49. Dan kemudian, yes, yang ini yang saya suka ni. Dia jadi persamaan kuadratik. Okey, tapi harus diingat. Tengok Azran eh. Kalau Azran mendengar lah ni. Okey, yang lain pun kadang-kadang. Okey, pada saya kesilapan tu biasa. Kamu buat salah, bagus. Daripada salah tu kamu belajar. Okey, kalau kamu, memang saya tahulah ni, Azran memang guna kalkulator. Okey, tapi macam mana kita nak elak kesilapan? Kamu tengok eh, Azran. Okey, dan kawan-kawan yang lain. X darab X, x kuasa 2. Tapi di sini 2x kuasa 2. Bila tak teli, markah kamu tak dapat markah penuh eh. Markah kamu hanya dapat 2 sahaja. So macam mana kita nak pastikan dapat penuh? Okey. X dengan x, x kuasa 2. Kat sini kan ada 2. So letak 2 kat depan. Mesti letak 2. Okey. Kita semak pula sebutan yang terakhir. Ketika 12 darab 5 dapat negatif 60. Negatif 60 darab 2, yes, dapat negatif 120. Bila ada 2, dia teli, baru dapat markah penuh 4. Dalam kes Azran, mengapa Azran? Kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, markah Azran dapat 2. Tapi akan datang SP yang pasti kamu dapat 4. So saya harap kesilapan macam ni jangan buatlah. Semak, pastikan teli persamaan dan juga pemfakturan. Okey? Saya harap semua jelas eh. Okey. Lagi 15 minit. Okey, kita terus kepada soalan yang ketiga lah. Okey, format SPM. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, ini soalan yang ketiga. Bentuk, saya jarang nampak soalan format lama macam ni eh. Tapi format baru, KSSM baru, yes. Ini adalah salah satu contoh soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Okey, saya bagi clue eh. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik. Yes, ini adalah contoh persamaan kuadratik. Tapi persamaan kuadratik ini bukan bentuk am. Tapi ia adalah persamaan kuadratik yang mana puncanya adalah negatif 4. Dan P ialah pemalar. Okey, P ialah pemalar. Okey, saya nak tanya yang ada di dengan saya sekarang, Dalila, Iza dengan Umi. Okey, negatif 4 di sini merujuk kepada nilai apa? Dalila, Iza dengan Umi, negatif 4 merujuk kepada persamaan ni. Negatif 4 ni merujuk kepada nilai apa? Nilai maksimum.
Nilai? Nilai apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum. Okey. Bukan nilai maksimum eh. Ini punca. Bila punca. Okey, tak mengapa salah. Punca maksudnya dia merujuk kepada nilai X ke nilai P? X. Sebenarnya maksud tersirat negatif 4 ini. Negatif 4 sebenarnya adalah maksudnya nilai X. So, X sama dengan negatif 4. Gunakan perkaitan yang saya bagi ni dengan persamaan yang saya boleh tak kamu dapat nilai P? Okey, saya tinggalkan kamu. Okey, kalau Dalila, Izan dan Omi dapat jawapan boleh bagi tahu secara verbal sahaja. Okey, yang dekat live ni boleh bagi dekat bot Telegram. Saya tunggu jawapan kamu. Eh, okey, kita buat A dahulu. Okey, teruskan. Okey. Hong Yao Kwek. Bagus. Okey, saya tak dapat nak bincang eh. Okey, bagus. Bagi respon. Terus kepada soalan yang ketiga. Kalau ada boleh uploadkan dan bagi jawapan. Dalila, Izzah, Umi, kalau ada cakap je berapa jawapan kamu dapat. Saya catatkan dekat sini. Okay, anak-anak di live chat, boleh cuba soalan nombor 3A sekarang. Cikgu P sama dengan 8. Bagus. Siapa tu? Izzah ke siapa? Siapa yang cakap tu? Saya tak nak tak perasan. Dalilah ya? Dalilah. Bagus. Memang jawapan dia 8. Tak apa, jalan kerja kita tengok kawan-kawan kamu punya jawapan eh. Okey, betul. Okey, kita pergi kepada... Okey, ada yang bagi jawapan kat sini. Okey, saya tengok siapa ni. Charles Goh. Charles Goh ni memang minat matematik ni. Okey. Cuma Charles Goh kalau boleh nyatakan daripada sekolah mana ya, Charles. Eh, okey, saya ambil jawapan Charles. Ni jawapan Charles. Saya save S. Okey, dekat desktop eh. Okay, so saya pergi pada jawapan. Insert. Okay, ini jawapan Charles lah. Okay, so ini jawapan Charles. Okay. Tengok Charles buat. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak PX. Tengok mana X-nya. X dia ganti berapa ni? X dia ganti, nampak? X dia ganti dengan negatif 4. X dia ganti dengan negatif 4. Eh? X dia ganti dengan negatif 4. Eh? Also, negatif 4 kuasa 2, yes, dapat 6. Negatif 4, 5 dapat, yes, positif 2. Eh? So, ini negatif betul dan ini adalah tolak 4P. So nakkan P sebagai perkara rumus. Apa yang saya suka dengan jawapan Charles ni? Dia jadikan P ni sebagai perkara rumus dalam keadaan positif lah. Saya suka kalau saya pindahkan 4P ni, saya akan buat ini 16, ini tambah 20, ini tolak 4, kosong 4P yang saya pindahkan. So 16 tolak 4. 4 di sini. So sini dapat 32 lah. So P dapat 8. So betul jawapan untuk yang Charles bagi 3A. Okey. Kita pergi pula kepada soalan. Kejap. Soalan format M ni. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita tahu puncanya tadi adalah 4. Saya bantu kamu lah ni. Kamu boleh buat untuk B. Tapi saya bagi hint lah. Okey, so kita dapat dekat sini. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak. Dia dah jawab dah. P adalah 8 kan? So 8X.
So langkah pertama apa? Okey, jadikan bentuk am. Bentuk. Okey, kemudian yang kedua, aturan dibuat dengan sempurna. Semak betul-betul eh. Dan tengok nilai x. Jawapanlah berapa nilai x. Dan yang satu tu adalah punca yang satu lagi. Okey, kita tengok jawapan 31 ni. Siapa yang bagi tadi? Oh, P10. So dia, okey ni dia bagi jawapan lah. Okey, betul juga. Okey, saya tengok pilihan lain sekejap. Last ni. Okey, saya ambil jawapan Zahirul Haq. Zahirul Haq eh, saya ambil jawapan Zahirul Haq. Okey, ini jawapan Zahirul Haq. Saya save as desktop. Okey, kita pergi ke jawapan pelajar. Insert picture. Okey. Kecil lah ni. Saya boleh besarkan ni. Kenapa dia kecil ni? Okey, saya nampak. Okey. Ini jawapan siapa Zafirul Haq tadi, ya. Yeah. Okey, tengok apa yang Zafirul Haq buat, ya. Yeah. Dia pindahkan. Saya suka dengan jawapan ni sebab dipindahkan dua sebutan ni sebelah kiri lah. Sebab dia nak kekalkan x per dua, kuasa 2 ni adalah positif, dalam bentuk positif. Okey. So kalau kamu tengok 4 ni jadi negatif 4, betul. Negatif 8 jadi positif 8. Betul, eh? So negatif 5 dengan 8x kat sini dia jadi tambah 3x. Tambah 3x, betul, eh? Okey, dekat sini. Okey, saya besarkan sikit. Eh? So bila dia faktorkan, dia dapat 1. So semak dulu. Betul tak? X dengan X, X kuasa 2. Negatif 1 dengan 4. Okey. Tapi Zafirul Haq ni tidak bagi jawapan akhir. Dia kata cari punca yang satu lagi, kan? So kalau macam ni tak dapat markah penuh ni. Okey. Kita tahu punca yang satu tadi negatif 4. Jawapan akhir. Punca yang satu lagi adalah 1. Kita nyatakan jawapan akhir. So, jawapan akhirnya X sama dengan 1. Eh? Tak apa, Zafirul Haq ni harap dapat baiki. Mana-mana pelajar pun dapat baikilah. So, bila kita jawab macam tu, oh, pemeriksa faham yang kita faham soalan. Eh? Okey. Ada masa lagi lebih kurang 5 minit. Saya nak pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan nombor 4. Ini soalan terakhir lah. Saya sebenarnya ada berapa soalan, eh? Dalam ni saya ada 6 soalan. Okey. Tapi saya pergi pada soalan yang terakhir lah. Sebab masa dah tinggal lagi 5 minit ni. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan lakar graf fungsi kuadratik. Okey. Okey, so mungkin ada pelajar yang boleh buat, boleh terus buat. Lakarkan graf bagi fungsi kuadratik x kuasa 2 tolak 4x tolak 5, eh. Boleh juga guna konsep pembezaan ataupun persamaan AdMath. AdMath punya konsep paling kamu boleh apply lah, siapa yang ambil AdMath, eh. Dan seterusnya tentukan persamaan paksi simetri dan juga nilai minimum bagi fx. Okey. Siapa yang boleh buat, teruskanlah. Okey. Silakan murid, eh. Soalan terakhir kita sekarang ni, nombor 4. Okey, cuba jawab. Dari skor tadi, dia ada respon dekat ruang YouTube, dekat ruang message. Dia daripada SMK Air Keruh. Okey, tanya.
sila upload jawapan di ruang Telegram Group Telegram Elias Kegau SPM. Okey, upload jawapan di situ. Bagi cikgu semak ya. Screenshot gambar supaya cikgu boleh semak jalan kira dia. Kita tengok markah sistem sistem markah SPM kan. Okey. Kalau tak ada saya teruskan jelah eh. Okey. So sebenarnya nak melakar graf fungsi kuadratik ni ada beberapa langkah lah kan. Dalam buku teks sebenarnya ada diberi beberapa langkah. Okey, saya teruskan aja. Okey, mandangkan tak ada jawapan kat situ tak ada masalah, saya teruskan ya. So yang pertama kita okey, saya salin soalan dululah. So dekat sini kita tahu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4 x tolak 5 eh. Okey, langkah pertama kita tentukan a dia. Okey, a kat sini positif, lebih besar daripada kosong. So kita tahu bentuk grafnya adalah senyum. Eh, senyumlah. Okey. Yang kedua, kita tentukan paksi simetri. Okey. Oh, ada yang bagi jawapan. Sekejap saya tengok jawapan. Ada yang bagi dekat ruang chat pun ada juga, ada kat screenshot. Okey, nanti kita semai jawapan okay, awak betul tak setelah cikgu bincangkan. Okey. Okey, nanti okey, nanti saya tengok dulu. Okey, saya buat terang dulu ya. Eh. Okey. Lepas tu yang kedua kita tentukan paksi simetri. Okey, negatif B. Kita tahu A sama dengan 1, B sama dengan, okey, C sama dengan negatif 5. So kita dapat negatif B adalah negatif kurungan 4, okey, perkan dengan 2, darab dengan 1 lah. So kat sini 4 darab 2, so kita dapat X sama dengan 2. So kat sini kita dapat paksi simetri sama dengan 2. Okey. Langkah yang ketiga, okey, kita nilai pintasan y eh. C dia sama dengan negatif 5. So ini adalah pintasan y. Okey. Dan yang keempat, kita dapatkan dia punya pintasan x. Maksudnya ini kosong eh. So x satu dan x sama dengan 5 lah. Kalau saya faktorkan betul ni, saya dapat x satu sama dengan kosong. X tolak 5 sama dengan kosong. Saya semak dulu, x darab x betul x kuasa 2. 1 darab negatif 5 dapat negatif 5. So pintasan 5. Okey. So saya nak lakar dia punya graf. Okey, apa saya buat? Mula-mula saya buat paksi x lah. Okey, ini adalah paksi x. Saya buat bawah sini. Ya. Yeah. So ini negatif 1. Okey, saya buat lengkung dululah. Saya buat lengkung dulu kan. Okay, graf ni tadi adalah senyum. Okey. So kita tahu nilai pintasannya adalah x-nya negatif dan 25. Ini adalah pintasan x. Okey. So asalan berada di sinilah, berdekatan dekat sini. Mana saya punya cursor ni? Ni. Ini adalah asalan. Saya ingat. So ini adalah y. Y
nya berapa ni? Pintas awalnya negatif 5. So anda dekat sini negatif 5. Eh? Dan warna merah. So ini adalah lakaran untuk graf fungsi yang diberi dalam soalan. Okey, soalan yang kedua diminta apa? Okey, baguslah yang bagi yang respon tu. Okey, dia nak persamaan paksi simetri. Kita dah nak persamaan simetri. So B1 adalah X sama dengan, dan soalan nak nilai minimum. Minimum. So kita gantikan Fx Y. Y sama dengan saya silent soalan eh. So nak nilai minimum eh. Fx saya gantikan dengan Y. So nilai minimum kita nak ni nilai minimum. Ini nilai minimum. Gantikan X2 tolak 5. Kita dapat ini 4 tolak 8 tolak 5. So 4 tolak 8 tolak 5 kita dapat negatif 9. So bila nak nilai negatif 9. So jawapan untuk soalan 4A dan juga 4B. Mungkin saya boleh kecilkan view ni lah. Saya kecilkan nampak dengan lebih lengkap. Okey. So saya rasa cukup setakat ini eh. Dan sebenarnya ada beberapa soalan lagi ni eh. Kalau tengok dekat saya punya apa ni, dekat bahan saya ni, kalau kamu tengok dekat format SPM, okey, ada soalan 5 dan juga ada soalan 6, soalan kebat eh. Okey, jangan risau. Lembaran soalan kerja ni saya akan bagi yang kosong eh. Saya akan bagi dalam bot Telegram, dan yang conteng-conteng ni juga saya akan bagi dalam bot Telegram lah. Nanti kamu boleh download, kamu boleh print eh, untuk rujukan kamu pada masa-masa yang akan datang eh. Dan kalau kamu boleh teruskanlah eh, penggunaan bot Telegram, ada soalan cikgu dalam grup ni akan sentiasa membantu kamu lah, especially daripada sekolah menengah di kawasan PPD Melaka Tengah eh. Okey, saya rasa itu saja. Saya kembalikan kepada cikgu Sakinah eh. Okey cikgu Sakinah. Okey. Terima kasih Cikgu Lahari. Okay, alhamdulillah eh, demikianlah penyampaian yang membantu, sangat membantu eh, untuk tajuk yang pertama kita hari ini, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, yang terkini di paparan kita ada link quiz eh. Okey, jadi murid-murid boleh cuba scan kod yang diberi itu ke paparan sekarang ni. Okey, ada beberapa soalan kat situ, ada 10 soalan, boleh cuba. Dan kemudian boleh dapatkan sijil eh. Okey, sijil ni ada markah lah. Awak masukkan email address yang betul, yang tepat. Okey, nanti sijil tu akan masuk ke email awak. Okey, pastikan cuba jawab dengan betul lah kan. Kalau boleh nak lah skor 10/10. Okey. Okey. Okey, cikgu nak cikgu nak apa? Beri sikit info eh. Okey, ini kita siri kita yang pertama. Okey, sementara awak scan kod tu, kita ada tajuk seterusnya, okey, untuk yang akan datang, siri yang kedua. Okey, siri yang kedua kita akan buat tajuk tingkatan 5 eh, ubahan. Okey, tajuk tu pun cikgu percaya awak dah lepas lah kan, tajuk pertama kan, bab yang pertama. So pada minggu hadapan juga, okey, insya-Allah masih hari Rabu, okey, masih hari Rabu malam. Okey, cikgu flash sikit. Okey, ubahan ni ada 3 subtopik bawah dia. Okey, ubahan langsung, ubahan tungsang, ubahan bergabung. Okey, akan disampaikan insya-Allah oleh Cikgu Hazri bin Muhammad Hamzah daripada SMK Tuan Tuah. Okey,
Minggu depan lah, okay. Jadi ada melibatkan pengiraan, PEM boleh ubah, okay. Ganti nilai dalam persamaan sebab ada di antara murid yang cikgu tengok macam nak pindah-pindahkan nombor tu, dia macam pening-pening sikit. Bila pindah kena tukar negatif, positif, bahagi, darab, okay. Okay macam tu eh. Dia banyak melibatkan hubungan antara persamaan, okay, dengan PEM boleh ubah. Okay, so kita dah sampai ke penghujung siaran, okay. Dan masa pun dah dah tepatlah satu jam eh, kalau ikutkan kita mula tadi 8:00. Jadi cikgu akan beri kata akhir, okay. Okay, terima kasihlah kita ucapkan kepada Cikgu Zahari, okay, yang telah memberikan sumbangan masa dan tenaga beliau, okay, berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada Cikgu Sharifah binti Ahmad dari bahagian dari unit Sains dan Matematik. Setia bersama kita malam ni tulang belakang kepada program kita yang baru memula ni, serta tim SISC Plus Melaka Tengah, okey, untuk program ni Gegau SPM 2021 Okey, tak lupa juga cikgu nak ucap terima kasih kepada anak murid yang bertiga ni, okay, Iza, Hani dengan Dalila, okay, setia bersama kita untuk malam ni sehingga ke akhir siaran, okay. Okay, cikgu memang doakan, okay, cikgu-cikgu yang kat sini memang doakan awak memang dapatlah 100% apa yang disampaikan pada malam ni, okay. Okay, jadi saya bagi pihak rakan-rakan di sini, okay, mohon maaf seandainya ada kekurangan di sepanjang program ni bersiaran langsung, okay. Cikgu memang tak putus-putus lah, okay, doa untuk anak-anak cikgu dalam keadaan pandemik macam ni kan. InsyaAllah jangan risau sangat pasal maths ni, okay. Boleh, okay. Janji kita cuba je, formula dah ada dekat list-list tu semua kat depan, dah tak payah susah-susah nak nak kata hafal-hafal, nak menghafal-hafal apa fakta-fakta tu tak ada sangat, okay. Awak boleh guna formula dengan baik, that's it. Okay, memang maths dalam genggaman, okay. Kena mahir menggunakan formula macam tu, okay. Okay, jangan risau, okay. Graf dah betul, plot betul, graf dah betul, cantik graf, memang dah full mark dah kat situ, okay. Jangan risau-risau susah hati sangat, okay. Kita mesti tanam dalam diri kita, boleh. Boleh, okay. Sentiasa boleh dan sentiasa cuba. Okay, jadi cikgu ada pantun sikit untuk di akhir ni, eh. Di atas dahan burung terkuah, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi, okay. Semoga kita bersua lagi di slot yang kedua minggu hadapan. Jangan lupa hashtag kasih gegau SPM ku, hashtag pasti boleh, okay. Stay safe semua, stay home, okay. Sarang sayang dari cikgu-cikgu matematik di sini, okay. Terima kasih ya. Sudi setia bersama cikgu sehingga ke akhir rancangan. Okay, bye-bye semua.